guys, welcome back again with Mimin di sini. Dan ya, kembali lagi di channel yang akan ngebahas tentang hewan-hewan prasejarah, dinosaurus dan juga makhluk-makhluk purba yang lainnya. Dan ya, di video kali ini admin akan ngebahas salah satu dinosaurus yang admin upload tadi di tab komunitas. Yang kayak peliharaannya si Owen itu yang akan muncul di Jurassic World Dominion yang akan ditayangkan pada Juni 2022. So, langsung aja guys, berikut para Parasaurolophus. Parasaurolophus. Parasaurolophus adalah dinosaurus dari famili Hadrosauridae yang hidup pada masa periode akhir zaman Kapur, sekitar 76 hingga 73 juta tahun yang lalu. Ia memiliki jambul berbentuk tabung di belakang kepalanya yang mungkin untuk berkomunikasi dengan sesamanya dan kemungkinan juga untuk memamerkan pada betina saat musim kawin. Nama Parasaurolophus berarti kadal yang hampir berjambul. Fosilnya ditemukan di Amerika Utara, New Mexico, dan juga Kanada. Parasaurolophus sendiri tumbuh hingga 10 meter, tinggi 4 meter, dan berat sekitar 2-3 ton. Dan betina memiliki tubuh yang lebih kecil dibandingkan penjantannya. Dan jambul Parasaurolophus betina lebih melengkung dibandingkan jantannya. Parasaurolophus hidup di kawanan yang sangat besar, umumnya ia berjalan dengan 4 kaki. Namun jika dalam bahaya, ia dapat mengangkat 2 kaki depannya dan lari dengan kedua kaki belakangnya. Parasaurolophus juga dapat berenang di dalam air menggunakan jambulnya karena memiliki lubang yang memungkinkan untuk bernafas seperti snorkel pada zaman sekarang. You were like, that must have been what? That's gonna be cool, right? Okay, so I will see you tonight at 6. Oh no, don't forget you have the. Right, of course. I will see you tonight at 8. What time do you go to sleep? Di dalam dunia Jurassic Park, Parasaurolophus diciptakan oleh Itgen di komplek mereka di Isla Sorna, di mana mereka menghabiskan kehidupan awal mereka dibebaskan oleh para pekerja di sana. Klon tersebut menyerupai spesies Parasaurolophus walkeri, tetapi lebih pendek dari hewan aslinya, dengan panjang sekitar 7 meteran, dan bukan 10 meter seperti yang ada di kehidupan nyata. Meskipun klon itu mampu berjalan dengan 4 kaki dan 2 kaki, sebagian besar dari mereka malah berdiri tegak, hampir menyeret ekornya, tidak seperti di kehidupan nyata, yang sebagian besar menghabiskan waktunya dengan berjalan menggunakan 4 kakinya. Mereka memiliki 3 variasi kulit, yaitu krem, kehijauan, dan juga hijau krem. Yang terlihat di kandang Brachiosaurus juga berwarna kehijauan dengan garis-garis hitam. Jambul mereka akan bervariasi dalam warna juga, dengan beberapa memiliki warna hitam, sementara yang lain memiliki jambul abu-abu gelap. Ketika klon itu berumur beberapa bulan, mereka akan diangkut ke pulau tetangga, yaitu Isla Nublar, untuk hidup sebagai daya tarik dari Jurassic Park. Mereka tinggal di kandang Brachiosaurus. Ladies and gentlemen, we are pleased to welcome our parents.